Halo, selamat datang. Perkenalkan, namaku Ai. Dan hari ini kita akan menggambar menggunakan teknik ilusi optik atau ilusi visual, yaitu sesuatu yang menipu mata, membuat kamu berpikir kalau kamu melihat sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar ada, atau melihatnya secara berbeda dari apa yang sebenarnya. Hari ini kita akan menggambar tokoh pewayangan, yaitu wayang golek. Ini adalah Arjuna, sosok yang karismatik di tokoh pewayangan Sunda. Oke, alat dan bahan. Yang pertama kita butuh kertas. Di sini aku pakai A4. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan kertas yang lebih kecil seperti A5, tidak apa-apa. Kemudian pensil dan penghapus. Kemudian pena atau marker. Marker yang hitam atau yang berwarna dipersilakan. Jika tidak memiliki, kamu bisa menggunakan pensil warna. Dan kemudian penggaris. Oke, di kertasku sekarang sudah ada sketsa wayang Arjuna. Dan kemudian aku akan membuat tanda pada pinggir kertas menggunakan penggaris. Aku beri titik-titik dengan ukuran 0,5 cm pada bagian kanan dan kiri kertas. Kemudian kita buat garis horizontal tipis-tipis menggunakan pensil, yang nanti hasilnya mirip seperti garis yang ada di buku tulis. Untuk bagian wayang Arjuna kita hindari, jadi kita hanya membuat garis di belakang tokoh wayang. Kita sambungkan terus titik-titik yang di bagian kiri kertas ke bagian kanan kertas hingga ke bagian paling bawah. Oke, kita sudah membuat semua garis pada bagian belakang. Sekarang saatnya kita membuat garis pada wayang Arjuna. Namun, karena hari ini kita ingin membuat ilusi optik, jadi kita akan membuat garisnya berbentuk lengkung. Untuk objek yang sekiranya berada di belakang, seperti mahkota Arjuna dan wajah Arjuna, garis lengkungnya kita buat sedikit tipis. Sedangkan untuk objek yang berada di paling depan, seperti pada bagian lingkaran ini dan di sini, kita buat garis lengkungnya lebih melengkung atau lebih dalam. Oke, sekarang kita buat garis lengkung. Aku mulai dari bagian yang mahkota. Kita sambungkan dua titik yang ada di belakang atau dua garis yang di belakang. Kita selesaikan bagian mahkota atasnya terlebih dahulu. Seperti ini kita hubungkan. Perhatikan jarak antar lengkung agar ukurannya sama, tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih lebar. Untuk bagian yang seperti ini kita buat lengkungan seperti huruf W. Kita ikuti lengkungannya dan sambungkan dengan titik yang ada di sebelah kanan. Bagian kiri mahkota, kita bayangkan jika garis ini terhubung. Ini kita dapat mengikuti lengkungan yang ada di sketsa. Kemudian pelan-pelan kita transisikan lengkungannya menjadi mengarah ke bawah. Pada objek yang semakin di luar, seperti lingkaran ini, kita buat lengkungannya semakin dalam. Bagian atas mahkota,
Jika ada garis yang berdempetan, kita dapat menghapus garis yang di atasnya, kemudian dihubungkan dengan garis yang ada di mahkota seperti ini. Oke, saatnya menebalkan sketsa yang tadi kita buat dengan marker. Di sini aku menggunakan marker warna biru muda dan warna pink. Biru muda akan aku gariskan pada bagian belakang, dan bagian warna pink akan aku gunakan untuk membuat garis yang ada di wayang. Untuk garis yang paling belakang kita buat tipis-tipis. Kita berdirikan markernya, kemudian tarik garis, dapat menggunakan penggaris seperti yang kita lakukan dalam membuat sketsa, dan hindari bagian wayang. Jadi kita hanya menarik garis pada garis yang di belakang. Diusahakan menarik garis dengan satu tarikan agar tidak ada bekas marker yang menempel. Selanjutnya kita ganti dengan marker yang berwarna pink dan lakukan hal yang sama pada sketsa wayang. Kita tebalkan lengkungan-lengkungan yang tadi kita buat tipis-tipis saja. Lengkungkan garisnya dengan garis yang ada di belakang. Sudah selesai. Perlu diingatkan kembali, kita tidak akan memberikan outline pada sketsa wayang. Jadi seperti outline yang lengkung ini tidak perlu kita buat. Kita hanya perlu membuat garis-garis lengkung yang tadi kita sketsa. Kamu bisa menebalkan bagian alis dan mata. Hanya dua bagian ini saja yang kita beri outline. Jadi tadi kita sudah buat garisnya tipis-tipis. Sekarang kita buat ketebalan pada bagian sisi kanan dan kiri seperti ini. Hanya di bagian kanan dan kirinya saja. Sedangkan bagian tengahnya kita biarkan tipis. Agar garis-garis ini menciptakan efek timbul. Sudah mulai terasa efek timbulnya. Kemudian jika ada dua garis bertemu seperti pada bagian ini, kita tebalkan garis tersebut sehingga terlihat menyatu. Tebalkan pada kedua bagian garis. Semakin ke bawah semakin tebal garis yang kita buat karena menunjukkan ilusi dari gelap. Wajah ketebalannya hanya pada bagian pinggirnya saja, dan sisakan garis tipis yang lebih lebar. Opsional, kamu dapat menambahkan ketebalan pada garis biru disesuaikan dengan ukuran ketebalan garis pink, sehingga garisnya terlihat lebih menyatu hanya pada bagian pinggirnya saja. Hasilnya akan seperti ini jika garis biru yang di belakang diberi ketebalan yang sama seperti garis pink. Ilusi dan volumenya lebih terasa. Step yang paling terakhir, agar ilusinya semakin terasa dan agar volumenya semakin terasa, kita dapat memberikan sedikit arsiran pada bagian wayang seperti ini. Kita berikan arsiran pada bagian yang dekat dengan sketsa wayang atau pada bagian garis. Diberikan arsiran yang tebal, gelap, kemudian digradasi menjadi terang. Untuk membuat gradasi cukup mengatur tekanan dari pensil. Jika ingin garisnya lebih tebal, tekanannya ditambah. Jika
jika ingin garisnya menjadi lebih tipis, angkat sedikit pensilnya agar garis yang keluar semakin tipis. Kemudian kita selesaikan ke seluruh bagian wayang. Arsiran dapat membuat objek wayang Arjuna ini terlihat lebih bervolume dan lebih hidup. Oke, selesai. Terima kasih dan sampai jumpa.